Kita ke kasus lainnya, Saudara. Korban miras oplosan yang disuguhkan dalam sebuah acara pernikahan di Subang, Jawa Barat kembali bertambah. 13 orang meninggal dunia. Selain di RSUD korban miras oplosan juga ada yang dirawat di puskesmas. Dua pemilik warung yang juga pengoplos miras sudah ditangkap di wilayah Bandung Barat. Pengantin pria berinisial DHA juga dimintai keterangan. Polisi mendapati alkohol murni, pewarna makanan, dan suplemen di TKP. Di angka 13 orang, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Untuk sementara kita mengamankan pada saat di TKP itu ada alkohol, bahkan alkohol murni, terus juga ada pewarna dan suplemen. Mungkin itu menjadi campuran minum oplosan. Sementara itu, salah seorang korban yang kondisinya mulai membaik mengaku merasa mual dan sakit kepala berat sehari setelah menghadiri pesta pernikahan. Ia ikut mengonsumsi miras yang dibeli oleh temannya, namun hanya minum sedikit dan memilih langsung pulang. Mual-mual, sakit kepala, itu aja. Itu reaksinya langsung setelah minum atau? Seharinya, sesehari sudah minum. Sehari sudah minum. Hari Sabtu minum, hari Minggunya baru terasa. Berapa orang sih saat itu yang ini? Yang waktu bareng saya, waktu hajatan itu 7 orang. Emang sering beli di sana atau gimana sih? Apa baru pertama itu? Sering, di sana sering. Selama beli di sana gak pernah ada kendala kayak gini. Pas kemarin, banyak kan korban yang lain juga. Oh.